Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Akhwat fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bisa meneruskan kajian kita tentang pendidikan anak, yang kita sudah masuk pada pembahasan fase pendidikan anak-anak sebelum tamyiz. Di mana pada waktu yang lalu sampaikan bahwa pembagian yang sesuai dengan karakteristik usia dan juga sesuai dengan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah adalah bahwa fase anak-anak itu dibagi menjadi dua, ada fase sebelum tamyiz dan fase tamyiz. Kemudian fase yang berikutnya adalah fase baligh atau bulugh, ya, di mana seorang anak itu sudah mencapai kedewasaannya pada usia baligh tersebut. Sehingga pena syariat sudah menulis keburukan dan kebaikan yang mereka perbuat di usia baligh tersebut. Kita mencoba untuk membaca pada poin yang pertama, pada pasal yang pertama tentang at-tufulah duna sinit tamyizu. Ya, at-tufulatu duna sinit tamyizi. Mu'alif di sini menyampaikan tentang anak-anak di bawah usia tamyiz. At-tufulatu duna sinit tamyizi hiyal marhalatul umriyah, marhalatul umriyatu allati tasbiqu dukhulat tifli ilal madrasatil ibtidaiyati taqriban. Masa anak-anak sebelum tamyiz adalah fase umur yang mendahului untuk masuk anak itu ke madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar kurang lebih. Wa hiya tamtaddu mundu waladatihi ila khamsin aw sittin ila ma duna sabi'ah min umrihi, dan dia itu imtadda, ya, berlangsung, ya, sejak dilahirkan sampai 5 atau 6 tahun, sampai belum sempurna 7 tahun dari umurnya, belum sempurna 7 tahun dari umurnya. Jadi kata beliau di sini bahwa masa anak-anak sebelum tamyiz itu kurang lebih antara 5, 6 sampai 7 tahun lamanya. Waktu yang cukup panjang untuk membina mereka, dan ini adalah asas yang penting bagi kita semuanya. Wa hiya min al-marahil alhamati jiddan fi hayat insan, dan dia adalah fase yang sangat penting sekali dalam kehidupan seorang manusia. Fa innaha bimanzilatil asasi lima ba'daha min al-marahil, karena marhalah ini adalah
seperti kedudukan asas pondasi bagi yang setelahnya dari marhalah lainnya, dari fase lainnya. Wa 'alayha yanbani ma yaliha, dan di atas inilah selainnya dibangun. Jadi orang yang berhasil di fase ini itu berhasil membuat pondasi yang kuat dan kokoh. Artinya kalau di rumah itu ya kayak struktur ya. Dari mulai pondasi sampai strukturnya itu di awal. Sebelum dibangun dengan tembok dan juga atap rumahnya. Dan ini demikianlah. Ya, memang benar bahwasanya pada kehidupan anak-anak ini sejak kecil ini di bawah 6 tahunan atau bawah 7 tahunan ini adalah marhala asasiyah, fase asasi atau pembentukan pondasi anak tersebut. Dan itu memungkinkan sekali karena karakternya, khasaisnya ya, itu memang demikian. Baik fisiknya maupun psikisnya. Semuanya itu tergantung kepada orang tua, dominan sama orang tua, sehingga orang tua yang bisa menghitamkan ataupun membuatnya putih. Hitam putihnya tergantung pada orang tuanya. Waqad bayyana dzalika, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal tersebut. Artinya telah menjelaskan bahwa masa kanak-kanak ini adalah masa-masa pembentukan pondasi anak tersebut. Bila pondasinya bagus akan bagus, bila tidak akan bermasalah di kemudian hari atau di marhalah yang berikutnya lagi. Beliau mengatakan dalam sabdanya, kullu mauludin yuladu al fitrah. Semua bayi yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Di atas fitrah. Hatta yu'rib anhu lisanuhu, sampai lisannya itu apa namanya, jelas ngomongnya. Ini tambahan pada riwayatnya Musnad Abi Ya'la. Sedangkan dalam riwayat Sahihaini, itu tidak ada kata tambahan hatta yu'rib anhu lisanuhu. Yu'rib itu artinya apa? Jelas. Fa'abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya yang membuat dia Yahudi, wa yunassiranihi, dan yang membuat dia Nasrani. Ternyata Nabi juga menyampaikan demikian, bahwa orang tuanya itu mempengaruhi anak tersebut. Ya, kalau orang tuanya membangun dengan baik pondasinya, maka akan baik ke depannya, dan bila tidak maka tidak akan baik ke depannya, illa ayyasha Allahu. Hatta yu'rib anhu lisanuhu, ya yu'rabu anhu lisanuhu, diterjemahkan dengan apa, faida takallama wa bayyana bi lisanihi, jika ia bisa bicara dan bisa menjelaskan dengan lisannya, maka naqalahu abawahu ila dinihima, maka kedua orang tuanya akan apa, memindahkannya kepada agama keduanya. Idza lam yakuna muslimain, jika keduanya tidak muslim, tidak muslim.
Nyata bagaimana? Kita melihat urgensi fase ini. Artinya, yang pertama bahwa agama itu akan dibawa oleh orang tuanya. Karena memang anak itu belum punya apa? Nalar yang baik, sehingga apa kata orang tuanya dia akan ikuti. Yang kedua bahwa orang itu akan tumbuh berkembang dengan kebiasaannya dia di waktu kecil. Artinya inilah masa-masa pembiasaan. Masa-masa pembiasaan pada anak-anak kita. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim disampaikan au yumajisanihi atau membuat ia majusi. Menunjukkan bahwa orang tua ini sangat punya peran besar dalam mengarahkan dan membentuk kepribadian anak di usia ini. Sampaikan abawahu, ya, karena memang itu yang dominan. Yang dominan bahwa anak itu akan murtad. Ya, kalau dia muslim, mengikuti apa? Orang tuanya. Artinya orang tuanya kemana? Aslinya fitrah, artinya Islam. Ya, ma'il an-syirki. Ya, cenderung meninggalkan kesyirikan. Ya, cinta dengan tauhid. Tapi ketika kedua orang tuanya non-muslim, maka dia jadi non-muslim. Itu sisi pertama. Yang kedua sisinya adalah bahwa ternyata kedua orang tua itu yang bisa mempengaruhi anak tersebut sampai-sampai agamanya pun yang untuk siapa? Kedua orang tuanya. Itu agama. Yang lainnya lebih mudah untuk diroboh oleh orang tuanya tersebut. Lebih mudah untuk dibentuk oleh orang tuanya tersebut. Kenapa? Karena agama itu kan iman bil ghaib. Banyakkan iman bil ghaib, banyakkan. Sehingga kalau orang itu bisa iman dengan yang gaib, dengan pembinaan orang tuanya, maka tentunya yang lainnya bisa baik dengan orang tuanya yang menjadi dengan baik. Maka beruntunglah bagi antum semua yang masih punya anak kecil, mumpung ada waktu diperbaiki, diajarkan, dibiasakan yang baik-baik, karena adalah pondasi yang nantinya bisa membuat anak itu jadi anak yang soleh. Kata beliau, mimma yubayinu ahamiyati hadhihi marhala, yang bisa menjelaskan urgensi fase ini. Wa ma yumkin an tu'athira fihi 'ala at-tifl as-saghir min tariqi tarbiyatihi wa tahiyyatihi wa tansyiatihi. Dan semua yang mungkin untuk mempengaruhi anak kecil ini dari jalan pendidikan, ya, pemeliharaan dan pertumbuhan. Hatta yashubba 'ala awwadahu abuhu, sampai ia tua, yaitu sesuai apa? Pembiasaan kedua orang tuanya. Kama qala syair yasifu dhalika wa yansha'u nas'ul futyani minna ala ma kan awadahu abuhu. Dan berkembangnya generasi muda ini dari kita sesuai dengan apa? Pembiasaan orang tuanya. Jadi kalau dibiasakan rapi, dia akan rapi. Kalau biasakan dibiarkan anak alam kayak Tarzan itu, ya, tanpa orang tua, maka pun jadi begitu. Karena semua itu tergantung kepada pembiasaan orang tuanya sejak kecil. Dia pondasi.
Pondasinya memakai apa? Memakai batu kali atau memakai batu gunung? Enggak. Atau memakai apa? Dia campuran semennya pun pengaruh. Sehingga bila kita kemudian membuat pondasi yang kuat, yang kokoh, nanti begitu besar ia bisa tumbuh jadi lebih baik lagi. Ba'da hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa tambu ahamiyatu marhalat tufulati min kauniha tawilatan qad tasilu ila khums umur insan au akthar. Dan sumber urgensi fase anak-anak ini dari kondisi anak itu yang panjang kadang sampai seperlima umur insan, seperlima umur manusia atau lebih. Kenapa? 15 tahun. Kalau seperlima berarti apa? 60 tahun. 60 tahun. Seperlimanya adalah 15. Ada 75 ya, 75 tahunan. 75 tahunan. Kalau seperlimanya adalah 15 tahun, maka dia itu usia 75 tahun. Artinya betul. Bisa juga lebih kalau ia misalnya meninggalnya itu 90 tahun, maka di bawah 1/5, 1/4 mungkin juga, atau yang lainnya. Wa huwa yahtaju fiha ila inayatin khassatin. Dan ia membutuhkan kepada perhatian khusus. Jadi semuanya itu apa? Berkebutuhan khusus. Harusnya ya. Tapi kita kadang-kadang dibedakan bahwa ini anak, ini anak normal, ini anak apa? Berkebutuhan khusus. Padahal harusnya apa? Semuanya butuh perhatian yang khusus. Tunasibu wa ta'ahu wa nuwahu. Sesuai dengan kondisi fisiknya dan pertumbuhannya. Kama anak tifla, sebagaimana juga anak-anak kecil itu, yakunu qabilan litaujihi musta'id dan istiqbal. Dia siap menerima bimbingan dan siap untuk menghadapi masa depannya. Wa akhiran hiya marhalatu i'dadin lima yastaqbilu minal ayam. Dan akhirnya dia adalah fase persiapan, mempersiapkan anak itu untuk menghadapi masa depannya, hari-hari di masa yang akan datang. Jadi pertama akhwat filah, bahwa anak kecil itu adalah anak yang sedang dibangun pondasinya oleh orang tuanya. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Yang kedua, mereka ini mudah untuk menerima dan siap untuk diarahkan. Subhanallah ya. Ada orang mau didik anak. Kadang-kadang kalau sudah SMP sama itu, anaknya enggak mau dibina. Enggak mau diarahkan. Enggak. Tapi sejak kecil itu bisa diarahkan. Siap untuk diarahkan, siap untuk dibimbing, siap untuk dibekali hal-hal yang baik agar ia mampu menghadapi hari-hari yang akan datang dengan lebih baik lagi. Yang ketiga, dia membutuhkan perhatian yang khusus yang sesuai dengan kebutuhan dan juga pertumbuhan dia. Dan yang lainnya adalah bahwa ia adalah masa-masa persiapan membentuk sebuah pribadi yang soleh dan soleha.
Dipahami ya pentingnya apa? Masa anak-anak ini penting sekali. Kita kadang-kadang meremehkannya, sehingga kita tidak pernah berpikir untuk mengembangkan, memelihara dan menjaga anak tersebut. Kemudian kata beliau, waqad akadat kathirun minat dirasatil hadithah, sudah ditegaskan oleh banyak daripada penelitian modern, al-aham tarbiyah fi sanawatil ula, tentang urgensi pembinaan atau pendidikan di usia tahun-tahun pertama, min umril insan, dari usia manusia. Haitsu taqumu bi dawrin muhimmin fi tashkili syakhsiyatihi, di mana pendidikan ini di anak usia awal ya, itu memberikan pengaruhnya, memberikan apa? Perannya yang penting dalam pembentukan kepribadian anak tersebut. Wa taqwini tijahatihim, dan juga dalam dalam membuat ataupun membentuk pandangannya ataupun itijahnya, keinginannya. Wa muyulihi, dan juga apa? Kecenderungannya ya. Wa nazratihi ila hayah, dan pandangannya kepada kehidupan dunia ini. Haythu yata'allamu katsiran min al-khibrat allati tusa'iduhu 'ala numuwi as-salimi fi kaffat jawanibihi, di mana ia belajar banyak dari pengalaman-pengalaman yang membantunya untuk tumbuh dengan pas, dengan benar di semua sisi-sisinya. Demikian juga bahwa pada usia ini punya karakter dan juga keistimewaan yang tidak ada pada usia yang lainnya. Artinya Allah siapkan kepada kita ini sebuah modal besar, namanya jabang bayi. Namanya bayi itu adalah modal besar kita untuk diinvestasikan agar menjadi anak yang bermanfaat buat orang tuanya. Maka Allah mudahkan. Yang pertama, kemudahannya ada bahwa itu usia istimewa, di mana pengaruh bapak dan ibu itu sangat dominan sekali. Yang kedua, itu menjadi pondasi pembentukan kepribadiannya, pondasi membentuk karakternya, pondasi membentuk akhlak mulia ada padanya, bahkan pondasi membuat dia lebih mampu untuk menghadapi dunia ini dengan kecerdasan, kepintaran dan nalar mereka yang nanti berkembang bersama usia yang mereka miliki. Makanya perhatiannya cukup besar dalam hal ini. Kemudian ada khasais wal mumayyizat, ada karakter ataupun kekhususan dan juga keistimewaan. Jadi kita sebelum bicara lebih lanjut, kita harus tahu apa keistimewaan anak-anak usia sebelum tamyiz. Dalam usia kita namanya usia apa? Dini. Usia dini. Kata beliau, tatamayyazu hadhihi al-marhalatu amma ba'daha min al-marahil bi'iddati mumayyizat, bi'iddati mumayyizatin wa khasa'isa dzati ahammiyatin khassah. Marhalah ini punya keistimewaan dari yang setelahnya, dari marhalah-marhalah fase-fase pendidikan, dengan beberapa keistimewaan dan kekhususan atau karakter yang punya urgensi, yang punya arti penting yang khusus. Min ahammiha, yang terpenting adalah
Yang pertama, tawahudu jihati tarbiyati fi ghalibil ahyan. Kesatuan arah pendidikan pada umumnya keadaan bayi tersebut. Nah, maksudnya bahwa bayi itu belum siap menerima dari banyak pembina. Dia itu tidak bisa gerak kemana-mana, hanya di kasur saja, digendong kanan, gendong kiri, jadi terbatas sekali. Sampai ia bisa merangkak dan berjalan, terbatas sekali. Nah, orang tua itu perannya di sini. Pembiasaan ya, yang baik. Kata beliau, wa ta'tamidu tarbiyatu fi hadhihi al-marhalati bi suratin ra'isatin 'ala al-abawain. Pembinaan pendidikan itu bersandar pada fase ini dengan bentuk yang inti pada kedua orang tuanya. Orang tuanya akan memberikan apa kepada anak tersebut. Kalau orang tua itu mendidiknya dengan sedikit-sedikit dimarahi, maka akan muncul sifat-sifat tertentu. Atau akan muncul juga ananiyah, egoisme. Karena dia tidak ingin misalnya kalah dengan orang lain. Karena apa? Sejak kecil diarahkan apa? Harus menang terus. Sehingga akhirnya jadi masalah apa? Ketika berinteraksi dengan orang lain, dia tidak mampu untuk berinteraksi dengan baik. Wa fi hadhihi idh huma alladhani yaqumani ala tansiyati at-tifli wa taghdiyatihi. Kenapa demikian? Karena kedua orang tua itu yang melaksanakan tansiyatul tifl, pertumbuhan tifl, yang ngasih makan, ngasih minum, ya, yang merawatnya, itu adalah orang tuanya. Wa taqdiyati, yang beri makan kepada dia, wa tanmiyati madarikihi wa hasisihi, dan pembentukan atau pertumbuhan madarik nalarnya dia, pengetahuannya dia atau kognitifnya dia, wahasisihi, dan afektifnya, sikap, perasaannya, ya, kepekaannya, ya. Nah, ini sini. Wa dhabtib infa'alatihi wa tasarrufatihi, dan mengontrol infi'alatihi, reaksi ataupun perbuatan yang infial, ya, reaksi, ya, dan juga apa aktivitasnya dia, ya, tujaha mawaqif mutaaddidah, terhadap keadaan tertentu yang cukup, Pak, cukup banyak. Ai mawaqif dalam mutaaddidahnya, Pak, peristiwa-peristiwa yang beragam macamnya. Sehingga bila ada di sana orang tua yang mampu untuk melarang, kemudian mengarahkan dan lain sebagainya. Jadi jelas ya bahwasanya ini satu keistimewaan bahwa adanya tawahudi jihati tarbiyah. Ya. Jadi anak bayi ini hanya menerima tarbiyah dari satu pihak saja. Nah, belum dapatkan yang lainnya.
Wa fi hadhihi al-marhalati, pada fase ini yakunu tadakhul, yakunu at-tadakhulu al-khariji fi at-ta'thiri fi at-tarbiyati fi aqali darajatihi binisbati li baqiyatil marahil. Pada fase ini campur tangan ekstern, campur tangan orang luar, dalam mempengaruhi, dalam pengaruhnya pada tarbiyah itu pada derajat yang paling kecil dibanding dengan apa? Yang lain-lainnya. Artinya pengaruh orang luar kepada anak itu masih relatif sangat-sangat kecil sekali, ya, dibanding apa? Dengan yang lain-lainnya. Kalau sudah mulai anak sekolah itu biasanya lebih banyak pengaruh dari guru dan anak-anak, teman-temannya bergaul. Sehingga kadang-kadang diajak pergi orang tuanya, enggak mau milih apa? Temannya. Itu ketika apa? Usia sudah sekolah. Kalau asal sekolah banyak apa? Ikut sama orang tuanya. Ya. Mimma yuwaffiru fursatan 'azimatan lil walidaini fit tafarrudi bi tarbiyati auladihima. Yang membuat, ya, yang membuat munculnya fursah 'azimah, kesempatan besar bagi kedua orang tuanya dalam mendidik anak-anak dengan sendiri. Artinya dengan bersendiri dalam membina anak-anaknya tersebut. Artinya maunya apa kita? Nah, kita maunya putih anak itu, maka kita bisa apa? Bina ya, jadi pikirannya putih. Hitam-hitam. Nah, sehingga apa? Sehingga sangat mudah untuk mendidik mereka karena mereka itu baru kenal satu arah pendidikan saja. Wa yanbaghi alaihima ayaqtanisaha, maka sepatutnya bagi kedua orang tua untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Li'annaha la tukarrar, karena ia tidak akan berulang lagi. وهذا يعني أن هذه المرحلة هي أنسب المراحل التي يستطيع فيها الوالدان تربية أولادهما وفق إرادتهما وثقافتهما من غير مزاحمة أو مشاركة خارجية في التأثير. Sepatutnya orang tua itu mampu memanfaatkan marhalah ini. Maksudnya adalah bahwa marhalahnya adalah marhalah yang paling pas, ya, paling pas, ya, yang mampu digunakan orang tua dalam membina anak-anak tersebut. Sesuai dengan keinginan dan pengetahuan yang dimilikinya. Kalau pengen dibina menjadikan agama, ya agama akan lengket di sana. Min ghairi muzahamatin aw musyarakatin kharijiyatin fit ta'thir, tanpa adanya
tabrakan ataupun peran orang luar dalam mempengaruhi anak tersebut. Illa idza takhallal waldan an muhimmatihima, kecuali kalau dua orang tua tidak melaksanakan tugas kewajibannya yang penting, allati uniqat bihima, yang menjadi poros ataupun inti dalam hal ini. Wa taraka amra tarbiyati tifli lil ikhwah wal akhwat, dan membiarkan urusan pembinaan anak itu kepada saudara dan saudarinya dia. Seharian sama adiknya, sama kakaknya aja. Ya. Senang ya kalau kita itu di rumah anak kita apa? Dibawa sama kakaknya main. Main dari pagi sampai siang, makan, bawa lagi sampai sore. Ya, ya. Kayaknya apa? Indah ya. Enak kayaknya. Orang pun mau jiwa, bagus anaknya ya, bisa ajak anak adiknya main. Padahal anak-anak itu tidak mungkin bisa memberi yang terbaik pada adiknya. Karena mereka juga sama-sama belum paham mana yang baik yang buruk. Ya. Orang tua pengennya apa? Istirahat. Karena apa? Capek katanya. Maka akhirnya anaknya dibiarkan ya, dibina oleh kakak-kakaknya yang enggak jelas mau dibawa ke mana anak tersebut. Maka akhirnya terbiahnya itu bukan dari orang tuanya, jadi orang lain. Awil aqarib atau kerabat, aw khadamin atau pembantu atau ASR, ha? Asisten rumah tangga ART ya, asisten rumah tangga. Nih, au wasaiqin, para sopir. Ya. Au wasilatil i'lam atau sarana informasi dha'iatil intishar, yang punya pengaruh besar dalam hal ini. Fi kathiri minabudi, banyak dari rumah, itu televisi. Beliau masih mikir televisi ini. Pada lama ya, sudah lama sekali buku ini. Kata beliau, TV itu merusak. Ya. Nah, merusak anak-anak. Kita malah bah, beli TV. Ya, beli TV. Awalnya bagus. Yang dibuka apa? Rojak TV. Ada monitornya. Lama-lama bosan. Gitu aja. Ya. Cuman apa? Ustadznya ngomong, itu selesai. Pindah yang ada nasibnya. Yang ada apa? Nasibnya. Gak masalah. Pindah lagi apa? Nonton film kartun sama apa? Sepak bola. Setel lama-lama apa? Netel film apa? Drama Korea. Dibuka drama Koreanya. Anaknya nonton, ibunya nonton, bapaknya ngawasin. Nah. Ngomongnya saya ngawasin, tapi sambil nonton juga. Akhirnya sekeluarga apa? Nonton itu, dan akhirnya kesannya apa? Itu tidak apa-apa, tidak mengapa. Makanya sekarang susah, kita itu dapatkan banyak para ustazah di pesantren, itu setelnya drama Korea. Dan akhirnya sifatnya, gayanya pun ikut mereka. Bahkan niru bagaimana wajahnya itu sebersih wajah mereka. Dan terus begitu. Dan ini jadi permasalahan yang kita hadapi. Akhirnya anak-anak ini jadi rusak oleh ini. Sekarang tambah apa? YouTube ya. Anak kecil belum bisa ngomong, tahu YouTube loh. Lagi apa deh? Utup. Baru ngomong utup, ini belum jelas ngomongnya. Tidak bisa apa?
nyetel YouTube bisa main. Bisa main, bisa di ini kan. Bahkan mungkin saya kalah dengan dia. Buka YouTube bisa hebat sekali. Padahal baru ngomong YouTube. Belum ngomong YouTube. Tambah lagi sekarang ada apa? TikTok. Yang semuanya adalah palsu. Orang gerak masuk aplikasi TikTok jadi apa? Jadi kayak bagus banget gerakannya, padahal enggak ada yang bagus-bagus sama sekali. Sekarang ada lagi muncul baru lagi namanya snack video. Di YouTube ada shot. Akhirnya orang ketika nyata sekali, maka dia nonton semua yang ada di itu semuanya. Sehingga akhirnya tambah rusak lagi. Nanti mungkin akan muncul televisi digital. Enggak puas dengan HP yang kecil, pakai apa? Televisi digital. Sehingga banyak sekali cobaan bagi umat manusia saat ini dengan apa? Dengan itu. Dan semuanya katanya menghibur katanya. Mau nonton apa? Nonton ini kenapa? Untuk hiburan. Padahal begitu ia menonton itu sekali, ingin apa? Ingin dua kali, ingin tiga kali, bahkan mampu untuk hiburan itu selama sehari lamanya. Bahkan ada yang mulainya ibadah isya sampai subuh belum selesai hiburan tersebut. Akhirnya mengajar males, apa juga males, dan kemudian rusaklah umat manusia dengan sebab itu semua. Ya, diajarkan hidup hedon, hidup kayak apa, megah-megah, ya. Semuanya serba indah, serba mewah, sehingga akhirnya anak-anak kena pengaruh itu semua. Belum lagi dengan game juga sangat banyak mempengaruhi anak-anak, mentalnya, fisiknya, sampai apa? Sampai psikisnya pun terpengaruh oleh adanya alat-alat seperti itu semuanya. Tapi ini adalah sebuah kesemuahan. Ada soal sebelum kita tambah dengan yang kedua? Ada pertanyaan sebelum kita tambah yang kedua? Jadi dipahami ya bahwa anak ini sebetulnya tidak butuh banyak orang yang megang. Tidak butuh banyak orang yang mengajarinya. Dia itu baru siap apa? Ngambil satu sisi pendidikan saja, itu orang tuanya. Ada soal? Ada pertanyaan enggak? Paham ya? Ta'alluqut tifli biwalidayhi. Ketergantungan anak kepada orang tuanya. Ya ta'alluqut tiflu biwalidayhi ta'alluqan syadidan. Anak itu ya tergantung kepada kedua orang tuanya itu cukup kuat. Ta'alluqan syadidan. Makanya ibunya pergi nangis. Nah. Itu menunjukkan apa? Adanya ketergantungan yang sangat tinggi pada sang bapak dan ibu. Kenapa? Idhuhuma indahu masdarul aman. Karena menurut dia
orang tua itu adalah masdarul aman, sumber keamanan. Wa madharul quwwah, dan juga tempat kekuatan. Wasab, dan kebenaran. Artinya apa yang bapak ibunya aku, dia benar pasti. Dia merasa aman. Dia tahu orang tuanya kuat. Dia tahu juga apa, pasti benar orang tuanya. Sehingga dia akan mengikuti orang tuanya. Dia ada anak antun, antunnya sekarang ada anak ketika antunnya sholat. Dia ikut sholat. Nah, ikut tahiyat. Lihat ibunya apa? Menggerakkan jari. Jarinya ya, satu. Dia apa? Dia dua. Ya, dua yang digerakkannya. Artinya, mereka itu sangat, sangat bergantung kepada kedua orang tuanya karena punya keyakinan akan aman bersama orang tuanya. Dia tahu orang tuanya kuat. Dan juga apa? Ia merasa semua yang orang tuanya sampaikan, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan, itu pasti kebenaran. Pasti kebenaran. Makanya pantas bila mengatakan orang tuanya itu membuat dia Yahudi dan Nasrani. Karena dia menyuruh orang tuanya. Fattiflu yahtami biwalidayhi inda ihsasihi bil khatar. Anak kecil itu akan berlindung kepada dua orang tuanya ketika merasa adanya bahaya. Kama annahu yara fihim al-qudratu wal-quwwata ala fi'li syai'. Dan sebagainya juga melihat ya, pada orang tuanya itu kemampuan dan kekuatan itu berbuat apapun juga. Wa ma yattakhidanihi min qararin aw ma yaqulahu yaqulanihi aw yaf'alanihi hiya huwa mi'yar shawab. Sebagaimana juga yang manhat bahwasanya apa yang dijadikan oleh orang tuanya sebagai qarar, keputusan, atau yang disampaikan keduanya dengan lisannya atau perbuatan keduanya adalah ukuran kebenaran. Standarnya adalah bapak dan ibu. Hanya kalau antuna ada orang kok standarnya itu adalah kepada fulan dan fulan, maka dia kayak bayi. Kayak apa? Bayi yang emang ya merasa bahwasanya yang benar hanya orang tuanya saja. Kira-kira kalau demikian, orang tua itu mampu enggak membina anak jadi baik? Mampu. Ya, kalau sejak awal sudah dibangun pondasinya. Sehingga kedepannya ya masih tetap menjaga bahwa orang tuanya kalau nyuruh itu adalah kebenaran. Fala yambaghi ayadhhara min alwalidaini wa khasatal ab jubnun au khaufun fil mawaqifis sa'bah. Maka tidak pas bila tampak dari kedua orang tua, khususnya bapak, jubn, penakut, au khauf, atau takut, fil mawaqifis sa'bah, pada kejadian yang sulit. Kamal yam la yambaghi ayadhhar taradduduhu wahiratuhu iza ba'dil mawqif. Juga enggak bagus menampakkan kepada mereka kebimbangan, kebingungan dia menghadapi sebagian peristiwa. Fa inna hadza lahu ta'thiruhu sinni salbi ala shakhsiyat tifli. Maka ini memiliki pengaruh yang jelek pada apa? Pada kepribadian sang anak tersebut. Ini jelas sekali ya, bahwa orang tua itu punya pengaruh yang besar terhadap pendidikan karakter anak di rumah. Bil khusus pada usia dini.
sehingga semakin banyak kenal orang lain, semakin sulit membina anak-anak tersebut. Wa hadha ya'ni ayajtahid al-abawan fi tilkal marhalati fi tansyi'ati tifli ala ma yuridani min as-sulukiyat wal akhlaqiyat al-hasanah wa la taqtasir muhimmatuha ala tawfiril ma'akil wal mashrab wal malbas wal maskan aw al-inayah bisihati wal jasadi wan nadhafati ma ihmalil qalbi war ruhi wal aqli fa inna tawfiral ma'kal wal mashrab taqum bihi katsir minal makhluqat bi wajhin ijmali yanbayyin wa yabqa lil insani tafarruduhu wa tamayyuzuhu ala sa'iril makhluqat. Ini ya, maksudnya ini adalah orang tua itu bersungguh-sungguh. Ini ya, menuntut orang tua itu bersungguh-sungguh pada fase ini untuk membangun atau untuk menumbuhkan anak di atas semua yang diinginkan dari sulukiyat, ya, tingkah laku ataupun perilaku wal akhlaqiyat al-hasanah dan juga akhlak yang mulia. Wala taqtasir muhimmatuhuma dan janganlah membatasi tugas utama mereka ya, hanya ala tawfiril makal, hanya untuk menyiapkan makan, minum, baju dan tempat tinggal. Sebagai kita tahu di zaman sekarang ini ya, banyak orang yang hidupnya hanya apa? Hanya untuk memberi makan anak dan istrinya saja, tidak ada yang lainnya. Atau perhatian dengan kesehatan tubuh dan kebersihan, namun masih tidak memperhatikan hati, ruh dan akal. Kenapa demikian? Karena kalau hanya memenuhi makan minum saja, maka makhluk lain pun sudah mengerjakannya lebih sempurna, sampai mendulang makanan ke mulut anaknya. Dan sisa untuk insan kelebihan keistimewaannya atas seluruh makhluk. Apa itu? Pembinaan dan pendidikan anak, itulah yang menjadi kelebihan bapak namanya kaum muslimin dengan apa non muslim. Wallahu alam bissawab. Baik, jadi ada namanya anak kita itu bergantung kepada kita. Kita tambah lagi. Yang ketiga adalah taqlidu wal muhakah. Taqlid meniru, muhakah juga sama meniru ya, sama-sama menirunya. Bedanya kalau muhakah itu menirunya sampai pada mungkin gerakan, pada suara, pada gaya orang tuanya. Yamilu tiflu fi hadhihi al-marhalati al-umriyah ila taqlidi walidayhi. Anak kecil itu cenderung pada usia fase ini itu mencontoh kedua orang tuanya. Kullun fima yulaimuhu wa yatawafaqu ma'a naw'ihi. Semuanya itu pada hal-hal yang sama serupa
dan sama jenisnya, laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Umumnya fal ibnu, anak itu, yamilu, cenderung, fil ghalib, pada umumnya, ila taqlidil ab, mencontoh bapaknya. Ya. Nyontoh buta namanya terkenal. Artinya dia mengikuti apa kata orang tuanya tanpa pandang itu benar atau salah. Itu namanya taklid. Kalau muhakah itu menyeru gerakan, menyeru suara, ya, namanya muhakah. Seperti misalnya orang ngaji pakai suara, pakai gaya bersuaranya Khusori, Sudes, Musyari, namanya muhakah. Wal bintu tamilu fil ghalib ila taqlidil um. Demikian juga anak perempuan itu cenderung pada umumnya mengikuti sang ibu. Wa hadhil mizatu, ini adalah keistimewaan. Hiya fi haqiqatiha madharun min madhahiri ta'alluqit tifli biwaldaihi. Keistimewaan ini pada hakikatnya adalah satu fenomena, ya, bergantungnya anak kepada kedua orang tuanya. Wa mura'ati hadhihi, wa mura'atu hadhihi al-mizah laha daurun kabirun fi tarbiyati tifli wa fil muhafadzati ala salamatihi. Dan memperhatikan keistimewaan ini, memperhatikan keistimewaan ini memiliki peran besar dalam membina anak-anak itu, dalam tarbiyat anak itu, dan dalam menjaga keselamatan anak-anak tersebut. Artinya kita mesti memperhatikan hal ini. Anak itu suka meniru, suka mengikuti orang tuanya. Mau orang tuanya benar atau salah, yang penting apa? Diikuti. Diikuti. Kalau kita baik di rumah, nyontokan yang baik, maka apa? Akan punya hasil yang baik pada anak-anak tersebut di masa depannya. Fatasarruful hasanu, aktivitas yang baik, aktivitas yang baik, alladzi laisa min waraihi khuturatun, yang tidak ada di belakangnya bahaya, la yamna'u tifla min taqlidil murabbi fihi, tidak akan mencegah anak untuk mengikuti pendidiknya. Hatta in kana la yuhsinu, sampai-sampai walaupun dia tidak bisa mengerjakannya. Ia berusaha untuk meniru walaupun tidak bisa mengerjakannya. Contohnya, lihat ibunya ruku, dia mau ruku tapi tidak bisa. Mau duduk iftiras, pengen ikut apa? Iftiras, tapi apa? Enggak bisa, akhirnya apa? Malah ik'a, kalab. Malah apa? Ya, kalab. Faqad yaratifla ummahu fil baiti wa huwa tusalli fayuhawilu ayyukallidaha. Kadang sang bayi ini melihat ibunya di rumahnya dalam keadaan sholat, lalu berusaha untuk mengikutinya. Fala yambaghi man'uhu min dzalika, tidak boleh atau tidak seharusnya, ya, mencegahnya dari hal tersebut. Wa in kana yakhthu fiha au yaf'al ma la yambaghi, walaupun dia salah-salah, ya, dari takbir langsung sujud baru rukuk lagi. Au yaf'al ma la yambaghi, atau berbuat yang enggak seharusnya. Enggak seharusnya. Fa inna tarkahu yaf'al dzalika wa min wasa'il ta'widihi 'ala ada'is shalah. Karena membiarkan dia berbuat demikian, ya, itu termasuk sarana membiasakan mereka sholat.
atau pembiasaan untuk sholat. Bal yustahsan, bahkan dianggap baik, dianggap baik, dianjurkan ayyakun lahu sajadah saghirah, dia punya sajadah kecil, ala qadri seukuran dia, hatta yusalliya waqta sholati ma'a ummihi, sampai dia sholat bersama ibunya di waktu sholat. Wa yusajji ala dhalika, dan beriwa memberikan reward kepada anak tersebut. Kita tasji, kita apa, kita puji, kita apa namanya, omongi sepeja senang. Wa kadzalika tasarrufu sayyi, demikian juga aktivitas yang buruk, aw suluku ghairul mahmudi, atau suluk perilaku yang tidak baik, tidak terpuji, la yang bagi yadhhar min al abawaini aw ahadihima amma tifli, tidak baik yang untuk ditampakkan dari orang tua itu di hadapan anaknya. Tengkar gitu jangan sampai anaknya lihat. Kita tengkar, piringnya dilempar, akhirnya apa, semua lihat. Enggak baik. Nah, enggak baik, nanti ditiru sama anak tersebut. Marah, lempar apa? Piring. Ini sangat jelas ya, bahwasanya ada at-taqlid di sana. Faidah kana hadul abaini mubtala bisayin min dalika kasur bidukhan matlan, fainal wajib alaihi ayatuba ilallahi ta'ala min hadul amal afil waqti nafsah afil waqti nafsihi la yambangi ayyarahu tifluhu ala hadat tasarruf. Kalau salah seorang orang tuanya itu tertimpa musibah, misalnya ngerokok misalnya, itu musibah bagi dia. Ya, ngerokok misalnya, maka wajib bagi dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari rokok tersebut. Dan ya, kalau bisa tidak dilihat oleh anaknya ketika beraktivitas seperti itu. Artinya ngerokoknya jangan sampai apa? Ditahui oleh anaknya. Kama anna tasarrufat al-khatiratu khatirata, sebagaimana aktivitas-aktivitas yang berbahaya, illam takun khati'atan aw muharramatan fala yanbaghi fi'luha amama tifli, bahkan aktivitas-aktivitas ya, yang berbahaya walaupun ya, bukan karena kesalahan ataupun muharram, maka tidak patut dikerjakan di hadapan anak-anak tersebut. Kenapa? Di annahu qad yuhawilu taqlidaha, dia akan bisa untuk mencontohnya, ala tafarru ala infirad, dengan sendiri dengan apa? Sendiri ahdatha ba'da khuruji aw ghiyabil ab aw ummi, setelah keluar atau perginya bapak dan ibu tersebut. Ini mereka contoh nanti di sendirian ya, ketika tidak ada bapak dan ibunya. Wa huwa la yahsun fil waqti nafsihi du'abituha allati yaj'alaha aminatan ka is'alil mawqit mathlan, juga dia harus peka sama anak-anak itu ya, jangan sampai membiarkan dia untuk apa, untuk nyerempet bahaya. Misalnya ada api kompor gas, dia pengen lihat, lihat ibunya
buka tek 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 tek, maka dia bah pengen juga bah buka kompor gas tersebut, dan akhirnya bah kebakaran menimpa dirinya sendiri. Jadi is'al al-mawqit adalah menyalakan kompor, ya, mawqitlah kompor. Jadi jangan sampai di begitu akhirnya dia pun ingin apa? Membuka kompor gas dengan kliknya sehingga apa? Muncul apinya. Dan bahaya bila yang tidak tahu maka apa? Bisa membahayakan rumahnya juga dari kebakaran yang muncul akibat ulah anak-anak itu di kapur di kompornya dapur tersebut. Kama anna sulukal hasan al-margubu fihi yanbaghi isha'atuhu amama at-tifli wa ikthar minhu. Kahtiramil wadani ba'li ba'dihi atau tanzif al-makan alladhi ahadath an-nas fihi ma iqtada tawithahu atau tanzim al-a'rad wa wad'uha fi amakinha al-mu'taddah atau ghuslu al-aydi al-muntajah al-mutasakhah al-mutasikhah qabla al-akl atau nisbah atau tasmiyah qabla qablahu walhamdulillah ba'da nihayatihi wa ana dzalika minal umur. Jadi perilaku yang baik, perilaku yang baik yang disukai sepatutnya disebarkan ya, disebarkannya di hadapan anak-anak dan diperbanyak ya, seperti ihtiram ya al-walidaini ya, memuliakan kedua orang tua misalnya. Atau tandiful makan, membersihkan tempat yang manusia itu ya, melakukan perbuatan yang menuntut adanya apa? Kotor. Atau menyusun barang-barang dan meletakkannya pada tempat yang sudah disiapkan. Ya, pentingnya, juga makanya ada namanya pemberian fazil ya. Jadi suruh masang yang kurang itu juga bagus untuk perkembangan sang anak ke depannya. Demikian juga ghusl aidi, mencuci tangan yang kotor sebelum makan atau membaca bismillah sebelum makan dan alhamdulillah setelah makan dan yang lain-lainnya. Artinya jadi apa? Adab makan minum. Wa tarba wa yanbaghi 'ala al-murabbi an yastafida min hadhihi al-mizah wa fi tanmiyati al-janib al-lughawi 'inda at-tifli. Demikian juga seharusnya secara pendidik ya, itu mengambil faedah daripada keistimewaan ini ya, dalam membentuk sisi kemampuan bahasa ya. Kemudian menuntut darinya untuk melakukan partisipasi yang mandiri ya, yang bisa ya yang menjadi sebab ya melaksanakan perintah gurunya tersebut. Wal kullu yastami'una ilaih, semuanya mendengarkan dia, wa yasjauna
dan memberikan apa anjuran kepadanya alal mansi alal madhi qadiman fil kalam. At-tarbiyah fi hadhihi marhalah. Nah, at-tarbiyah pada marhalah ini pada fase ini ya, itu antariki al-qudwah dari sisi apa? Qudwah nyontoh kan aula min al-iktisar ala tarbiyati antarikil amri wa nahi ya. Lebih utama daripada mencukupkan dengan pendidikan dengan cara perintah dan larangan awilfa wala taf'al, kerjakan atau tidak kerjakan. Yang kedua, karena kedua ini ya, tersuhu fi dhihnihi, akan nempel di kepalanya, wa takunu ad'a lil amal biha, akan membuat ia lebih semangat untuk beramal dari perintah-perintah Allah dan juga taklifat yang lainnya. Allati tamilu ab'an, yang menggambarkan tentang susahnya binisbati lahu yuhawilu takhafun, ya, yang ia ingin berusaha untuk selesai dari masalah tersebut. Walakin at-taqlida lahu janibuhu salbi wal khatir, mencontoh ini atau taklid ini punya sisi yang negatif juga. Khususnya apa? Fima yarahu tiflu an Aisyah radhiyallahu taala anha. Akan tetapi karena al-qudwah tatarsuhu fi dhihni wa takunu ad'a lil amal biha min al-awamiri wa taklifat allati tumaslu ab'an binisbat lahu yuhawilu at-takhallus minhu. Innana kathiran ma nara at-tiflata as-saghirata, kami banyak memandang melihat anak kecil, bayi perempuan ya, ba'dama ta'awadat ala ru'yati walidatiha, setelah ia itu sering melihat terbina dengan terus melihat kedua ibunya, wahia tunadziful atbaq fil matbakh, lalu dia itu mencuci piring setelah habis makan di dapur, naraha tubadiru ila matbakh li ghuslil atbaq min ghairi ayat yutlab min hadzalika. Artinya ketika sang ibu itu habis makan langsung cuci piring di dapur, maka anaknya apa melihat itu segera juga apa ke dapur untuk cuci piringnya tersebut. Ini adalah tarbiyah bil qudwah ya. Lakinat taklif kalau tadi ya. Namun taklid juga katanya lahu janibuhu salbi al khatir, punya sisi negatif dan bahaya, khosatan fi ma yarahu tiflu ala syasati tilfaz, khususnya pada hal-hal yang dia lihat pada layar televisi, haythu yamilu ila taklid ma yarahu, ketika apa dia berusaha mengikuti apa yang telah ia lihat. Wa huna tadhhar khaturatu min musyahadatihi lil afhami al khurafiyyati al mu'iddah lil atfal, dan ini tampak bahayanya ketika menyaksikan film-film khurafat ya, yang siapkan untuk anak-anak, tentang khurafat, tentang sihir ya, dan lain sebagai hantu dan lain sebagainya ya.
allati yatiru fiha al-insan fil hawa, yang membuat orang itu terbang ke langit. Faqad yalqa tiflu faqad yalqa al-tiflu hatfahu indama yurtaqat dalika. Kadang-kadang dia melemparkan apa namanya tubuhnya ke ketika ingin menuju yang seperti itu. Apa bahaya bagi dia sendiri? Wa kadzalika khutratu al-musahad allati tu'radu awdhu'an wa tasarrufan ghairu sawi fi 'alaqati ar-rajul bil mar'ah. Begitu juga bahaya menyaksikan yang terjadi pada keadaan ataupun aktivitas yang tidak baik pada hubungan laki dan perempuan. Waqad yuhawilu ay yuqlid dzalika ma ukhtihi al-munadhir lahu fi sin. Dan kadang juga ia mencoba untuk mengikuti itu ya dengan saudarinya yang seusia dengannya. Fa huwa la yudrik khuturata hadzal masaq. Dan dia enggak tahu bahayanya apa cara seperti ini. Fayam bagi alam rabbi ayakuna wa'iyan didalika la tadfa'uhu raqbatun raqbatuhu fi ahad fi ahadin fi ahadi qistin min ar-raha fi akhdi qistin min ar-raha wa aw tafarrughi li ba'd al-a'mal al-muhimmah illa ay liqalahu min ainan fi ru'yati kullin ma yu'rad ala hadhihi syasha wa ala amalin ayan syighluhu anhu wa yatrukuhu. Ya. Kalau ada di televisi misalnya, bahaya sekali. Ya. Bahaya sekali. Ada hubungan pacaran, ada hubungan ini dan itu, ya itu akan diteruk oleh anak-anak kita semuanya. Nyeruk-nyeruk ke saudara-saudara yang lainnya. Oleh karena itu berbahaya sekali. Ya. Ini terjadi di kita semuanya. Jadi anak itu punya apa? Punya taklid dan muhakah. Ini penting untuk kita perhatikan, jangan sampai kita lengah dengan kelebihan ini sehingga kita tidak mampu mendidik anak kita hanya karena tidak memahami potensi yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ada soal, pertanyaan? Intinya bahwa anak usia dini ini punya kelebihan-kelebihan. Ada banyak. Ini kita baru bahas satu, dua, dan tiga. Yang pertama bahwa dia ada tawahud jihad terbiah. Artinya dia hanya terima yang ada di sekitarnya saja. Yang kedua ada ta'aluk walidaini, adanya apa keterkaitan dengan kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah at-taqlid wal muhakah, adanya taklid dan muhakah, ya, meniru apa yang orang tuanya perbuat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dulu. Ada lagi yang lainnya kita akan bahas pada sesi yang keempat, kelima, ya, keenam, tujuh. Ya, pembahasan insyaallah kita bahas pada Jumat depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada soal? Sudah ya? Demikian dulu pada hari ini kita cukupkan. Wabillahi taufik, sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.